Tiga capres menghadiri undangan makan siang dari Presiden Jokowi di Istana, Senin, 30 Oktober 2023. Adapun ketiga capres itu tak lain dan tak bukan ialah Prabowo, Ganjar dan Anies. Prabowo mengatakan, suasana dalam pembicaraan di sela makan berlangsung akrab. Ia berucap bahwa yang dibahas pada jamuan makan siang itu adalah hal-hal umum. Sementara Anies mengatakan bahwa obrolan pada makan siang tersebut bersifat ringan. Anies mengaku bahwa ia menyampaikan pesan dari orang yang menyayangi Jokowi. Yakni, agar bisa menjaga netralitas dan meminta para aparat untuk mewujudkan itu. Sementara Ganjar ngaku bahwa Jokowi ialah orang baik dan mendukung demokrasi yang baik. Ia lalu berpesan agar semua pihak bisa menjaga pemilu dengan baik dan damai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.